Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panen buah naga nih. Lumayan nih. Ya. Panen yang masak yang pertama nih. Masih banyak yang muda-muda di pohonnya ini. Hari ini udah dapat segini nih. Kemarin juga udah dipetik. Dapat 70 kiloan ya, lumayan lah. Ini juga mungkin ada sekitar itu ini yang sekarang. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Ini sudah banyak yang pesen ya. Yang 2 kilo, yang 3 kilo, yang 10 kilo, tetangga nih. Cuma harganya murah nih. Untuk warungan tuh dijual 12.500 per kilo. Untuk perorangan saya jual 14.000. Lumayan lah untuk jajan anak. Tuh kan alhamdulillah nih. Rezeki anak soleh. Ini yang di belakang. Yang di depan tuh belum ya, padahal udah pada matang tuh belum dipetik. Yang di depan rumah tuh, itu yang dipetik dari pohon belakang ya, yang ini nih, ini dari pohon belakang ini. Manis sekali rasanya ya, beda dari yang jual di pasar. Karena saat pembukanya, pupuknya itu sangat beda dengan mereka-mereka. Karena saya punya pohonnya sedikit, jadi pupuknya juga tuh gampang lah untuk bikinnya. Ini ya udah dibuka ya, kalau mau nyicipin ya. Nih. Aduh, seger banget ya. Ini yang kecil-kecil dibuka ya. Yang gede-gede dijual. Yang kecil-kecil untuk dikasih atau dimakan sendiri. Nah, ini yang gede nih ya. Seger sekali nih. Tuh, lagi di kilo ya. Untuk yang pesan, ada yang pesan 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo untuk warungan ya. Nanti ada yang ngambil ke sini yang pada pesen. Oke ya, kalau mau nyisipi ke sini atau dijilatin aja itu di videonya ya. Ya, jauh sih, kalau mau dekat mau ke sini main ya nih. Tuh kan seger manis ini ya rasanya, ada asam dikit. Tuh, kucing juga ikut bantuin, kucingnya tuh di kucing. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.